Media sosial kungsi genjleng dumeh ayah dari Cewan sejumlahing pemuda nalika ngumpulkan dana korban bencana di kota Cimahi. Sejumlahing pelaku dari Cewan saharita diamankan ku pihak polisi. Eta kejadian teh mucunghu lantaran salah paham leuwih-leuwih ti eta dua kelompok anu patelak keur dina kaayaan pangaruh inuman keras. Video amatir kalawan durasi kira 20 detik nembongkeun sajumlahing pamuda ti dua kubu anu beda patelak tepi ka riricuan pernahna di bunderan Leuwi Gajah Kota Cimahi. Samalah aya sajumlahing warga anu kateunggeul ku kelompok geng motor dina eta kajadian teh. Masyarakat anu ngalalar kungsi ngarasa kesel karena eta kajadian anu jadi viral di media sosial teh. Eta kajadian teh karandapan tanggal 18 Desember 2021 paso sore turta geus diungkulan ku aparat polisi. Samalah satutas nampa laporan polisi kungsi ngaman kembang puluh-puluh pamuda ti dua kelompok anu patelak. Dumasar kena hasil panalungtikan etari di Cewante mucunghul balukar salah paham. Mimitina kira 150 orang ti kelompok geng motor keur ngagalang dana korban bencana di jalan. Tapi lantaran kepengaruhan inuman keras, aya sajumlah yang pemuda sejen anu ngalalar di eta tempat penggalangan dana, kasih gengku kekecapan salah seorang geng motor, kukituna Riri Cewan teu bisa disingkahan. Itu ada kesalahpahaman. Nah, terjadilah keributan antara grup motor kontraktor dengan anak-anak pang. Itu berapa orang kan waktu itu yang motornya berapa kira-kira? Itu yang anak-anak motor itu kurang lebih ada 100 lebih. 100 lebih. Karena parkirnya itu dari ujung sana sampai ke BRI. Itu tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya awalnya baik dia itu. Awalnya itu dia mau mencari apa meminta sumbangan untuk Gunung Semeru. Oh. Nah, tapi yang saya perhatikan ternyata ada yang membawa minuman keras. Seperti itu. Nah, namun mungkin pada saat korban melintas, mungkin ada kesalahpahaman sehingga terjadi hal seperti itu. Kami terima laporan dari masyarakat, pengaduan bahwa ada informasi keributan masyarakat yang menggunakan roda 2. Kemudian anggota kami, Satgas Preventif, kami luncurkan untuk mengecek laporan kebenaran laporan tersebut. Polisi kungsi ngamankeun nitih 70 orang nu patelak, tapi satutas ngalakonan mangpirang pamariksaan, pelaku satuluyna dileupaskeun lantaran geus direngsekeun sacara kulawarga. Pihak anu dua sapuk moal neruskeun pasoalan kana ranah hukum. Pihak polisi nandeskeun ka sakumna pihak anu sejang ngumpulkeun dana sangkan laporan heula pikeun ninglar kajadian anu sarupa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.